bertempat di halaman Masjid Ar-Rahman, Klipang Pesona Asri, KPA 3, Kelurahan Sendang Mulyo. Bazar Ramadan digelar Minggu sore dan diikuti oleh sekitar 30 pelaku UMKM yang merupakan warga KPA 3. Bazar diantaranya menyediakan mulai dari menu berbuka puasa, jajanan hingga aneka kue lebaran serta pakaian tersebut disambut antusias warga. Ini terlihat dari banyaknya warga yang memborong berbagai dagangan yang dijajakan. Menurut Miftahul Arif, panitia bazar, kegiatan bazar Ramadan ini merupakan kegiatan rutin yang digelar Masjid Ar-Rahman setiap tahunnya. Harapannya, selain untuk meramaikan bulan suci Ramadan, kegiatan ini diharapkan juga dapat membangkitkan ekonomi warga sekitar masjid. Bazar Kampung Ramadan di Masjid Ar-Rahman, di sini ada 26 UMKM yang mengikuti dan berpartisipasi di acara ini. Berbagai macam yang dijual, mulai dari makanan, minuman segar, dan juga ada pakaian, juga ada pernak-pernik yang lainnya yang dijual untuk nanti berbuka puasa maupun untuk lebaran Idul Fitri. Atas adanya kegiatan bazar ini, warga mengaku senang karena dapat membantu perekonomian mereka. Ini kan pasar sangat-sangat murah, meriah sekali. Mungkin nilainya harusnya 80 ribu ditebus 50 ribu, kan sudah luar biasa. Karena bisa membantu mereka. Bekerja sama dengan tamir masjid dan warga yang di sini yang luar biasa. Alhamdulillah ini kegiatan positif, sangat membantu buat warga sekitar untuk memajukan UMKM-nya. Selain bazar, dalam rangkaian kegiatan bertajuk Kampung Ramadan ini, panitia juga menjual paket sembako murah berisi beras dan minyak goreng dengan harga di bawah harga pasar. Tutuk Carita melaporkan.